pada pekan ke-7 BRI Liga 1 akan mempertemukan Arema FC dan PSIS Semarang. Berikut ini head-to-head dari kedua tim. Sementara ini, tim Singo Edan menduduki peringkat ke-18 dengan koleksi 2 poin dari hasil 2 kali imbang dan 4 kali menelan kekalahan. Mengoleksi 7 gol dan sudah kebobolan 17 gol. Sedangkan PSIS Semarang menduduki peringkat ke-10 dengan koleksi 8 poin dari hasil 2 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Mengoleksi 7 gol dan sudah kebobolan 6 gol. Berikut ini prediksi lineup dari kedua tim. Prediksi lineup dari PSIS Semarang. Dari posisi penjaga gawang akan diisi oleh Adi Satrio. Dari lini pertahanan akan diisi oleh Bayu, Lukau, Wahyu Prasetyo, dan Giovanni. Dari lini tengah akan diisi oleh Alpendra Dewangga, Icaka Radiara, dan Gali Preitas. Dan dari lini penyerangan akan diisi oleh Rian, Carlos Portes, dan Gian Jola. Berikut ini prediksi lineup dari Arema FC. Dari posisi penjaga gawang akan diisi oleh Sergio Rizer. Dari lini pertahanan akan diisi oleh Bayu Azi, Carlos Almeida, Bagas Adi, dan Michael Tata. Dari lini tengah akan diisi oleh Jayus Haryono, Evan Dimas, dan Arkan Kakak. Dan dari lini penyerangan akan diisi oleh Lucero, Gustavo Almeida, dan Dendi Santoso. Laga Super Big Match ini pun akan dihelat pada hari Rabu, 9 Agustus 2023, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, dari Stadion Iwayan Dipta, Bali. Admin prediksi Arema FC akan menang 2-0. Prediksi kalian, berapa skor nih di laga ini? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys.